keep a secret Film dibuka dengan seorang ibu yang sedang berduka, tiba-tiba mendapati keberadaan seorang wanita yang disembunyikan oleh suaminya sendiri. Dia pun mencoba menyelidiki kebenaran tentang orang asing tersebut, yang mana tindakan tersebut justru mengungkapkan hal-hal yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Awalnya, Claire adalah seorang istri yang tengah mengandung, sama halnya seperti ibu hamil lainnya. Kala itu, dia nampak sedang menikmati waktu kehamilannya di dalam bak mandi, sembari memijat perutnya secara lembut. Sementara itu, ada seorang wanita muda cantik bernama Anggi yang nampak penuh semangat menuju suatu tempat dengan menggunakan gaun yang terlihat sangat minim dan mengundang. Di waktu yang sama, Claire seketika merasakan nyeri yang menusuk tajam pada bagian perut besarnya. Tak lama dia menyadari kalau dirinya sedang mengalami pendarahan, entah karena apa. Dia mengumpulkan segenap kekuatannya untuk bisa beranjak pergi ke rumah sakit, sambil tak hentinya mencoba menelepon suaminya. Suami Claire yang bernama Danny justru sedang asik bersenang-senang dengan sahabatnya yang bernama Brett di sebuah pesta malam di mana Anggi juga berada di sana karena sudah terlanjur terjerumus akan euforia dari gemerlap pesta tersebut. Sampai membuat Dani sama sekali tidak menggubris panggilan darurat dari istrinya. Saat itu pesta memang berlangsung sangat meriah. Sampai orang-orang yang berada di sana menjadi semangat untuk meminum minuman keras serta beberapa jenis obat terlarang. Sementara itu, Claire akhirnya tiba di dalam rumah sakit sendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Pada saat yang bersamaan, Anggi nampak menselonjorkan tubuhnya di atas kasur yang berada di dalam sebuah ruangan yang terlihat sangat berantakan, di mana ada seorang pria yang datang mendekatinya tak lama kemudian. Beberapa jam kemudian, Dani akhirnya tiba di kamar rumah sakit, di mana dia mendapati Claire sudah dalam kondisi sangat bersedih dan berduka atas kehilangannya. Setelah tragedi memilukan tersebut, Claire menghabiskan waktu untuk menekuni hobi fotografinya, akan tetapi entah mengapa. Dia justru sering menjadikan hewan-hewan mati yang berada di sekitarnya sebagai subjek fotografinya. Tak hanya itu, bersama suaminya, dia secara rutin mengikuti konseling kelompok dengan para pasangan lain yang sama-sama kehilangan bayi mereka. Dia juga berkunjung ke dokternya secara teratur untuk terus memantau pemulihan kesehatan fisiknya. Akan tetapi, karena rasa sakitnya, dokter menyarankan Claire untuk menjalani lebih banyak tes serta menahan diri untuk melakukan hubungan intim. Suatu hari, ketika Claire dalam perjalanan menuju pulang, dia secara iseng mencoba menelepon suaminya. "Dani, akan tetapi entah mengapa, kala itu suaminya tak kunjung menjawab panggilannya. Untungnya, tak lama kemudian dia melihat Dani berada di suatu tempat tanpa berpikir panjang. Claire sampai rela memarkirkan mobilnya di bahu jalan, sembari terus mencoba menghubungi ponsel milik suaminya tersebut. Claire pun dengan antusias meninggalkan mobilnya, lalu berjalan mendekat ke arah sang suami." Awalnya, Claire hendak memberitahu Dani kalau dirinya sedang berada di tempat yang sama dengan suaminya tersebut. Akan tetapi, Dani keburu memberitahu Claire kalau dirinya sedang berada di sebuah acara penggalangan dana, sembari terus berkata kalau dirinya tidak bisa diganggu untuk beberapa waktu ke depan. Dani berkata demikian tanpa menyadari kalau istrinya sedang memperhatikan dirinya, sedang membantu Anggi keluar dari mobilnya. Tak berhenti di situ saja, Claire bahkan melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau suaminya terlihat sedang membimbing Anggi masuk ke sebuah kamar motel merasa patah hati, Claire pun sampai rela pulang ke rumah dengan cara berlari, hanya untuk melampiaskan kepenatannya. Ketika hendak Claire bersiap untuk mandi, dia mencoba melihat dirinya sendiri di depan cermin. Di saat itulah dia melihat stretch mark pada bagian perutnya, yang mengingatkannya kembali akan kehamilan yang telah gagal. Tak lama kemudian tiba-tiba ada darah yang menetes ke bagian pahanya. Namun setelah diperiksa ulang, entah mengapa dia tidak menemukan apapun. Dia kemudian terganggu oleh suara seseorang yang sedang mengetuk pintu rumahnya. Setelah mencoba pergi ke arah pintu untuk memeriksanya, Claire mendapati keberadaan sahabat suaminya yang bernama Brett di balik pintu rumahnya. Akan tetapi, dia memutuskan untuk tidak membuka pintunya sama sekali hingga akhirnya Claire melihat pria tersebut pergi dengan perasaan cemas dan gelisah. Ketika malam tiba. Claire berpura-pura tidak tahu mengenai fakta mengejutkan yang dia temukan pada siang harinya. Namun, dia mencoba bertanya kepada Dani tentang aktivitas penggalangan dananya. Suaminya pun menjawab dengan berkata, "Bohong! Kalau agenda penggalangan dananya berjalan cukup lancar, itu pun dengan bantuan sahabatnya yang bernama Brett." Tak lama, Claire mencoba menyinggung mengenai perselingkuhan sang suami dengan berkata bahwa dirinya seolah tak sengaja melihat mobil milik Dani ketika dalam perjalanan pulang. Dengan cepat, Dani pun mengalihkan pembicaraan tersebut dengan memberi Claire ciuman mesra. Dalam upaya untuk mengalihkan kesedihannya, dia beranjak ke ruang kerjanya untuk memulai proses mengedit koleksi foto yang telah dia ambil sebelumnya. Namun, cukup disayangkan kalau hari-harinya semakin memburuk. Pada esok harinya, setelah Claire menjalani pemeriksaan rutinnya, Claire mendapat kabar bahwa kerusakan fisik pada tubuhnya semakin memburuk. Menurut keterangan dokter yang memeriksanya, akibat tragedi keguguran tersebut, Claire hanya mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk bisa hamil kembali. Dan jika dia tetap memaksakan diri untuk melakukan hubungan suami istri lagi, bisa-bisa dia akan mengalami komplikasi yang lebih parah. Di malam yang sama, Claire pergi ke motel tempat di mana dia memergoki suaminya pada hari sebelumnya. Setelah melihat suaminya pergi dari tempat itu, dia langsung mencoba memeriksa jendela tempat di mana Anggi berada. Claire melihat wanita itu nampak sedang berdandan dan bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Tepat ketika wanita itu beranjak pergi, Claire dengan sigap langsung berpura-pura menjadi penyewa di kamar sebelahnya, sembari terus memainkan kunci seolah dia hendak akan masuk ke ruangan itu. Setelah itu, dia justru memilih untuk mengikuti kemana perginya si Anggi. Sesampainya di sebuah bar, Claire terus mengamatinya dari kejauhan. Claire melihat bagaimana wanita itu dengan begitu mudahnya mampu menarik perhatian para pria di sana, setelah Claire memberanikan diri untuk lebih mendekat ke arah Anggi, Anggi dengan keliru menganggap Claire sebagai seorang pencari bakat. Alhasil, jadinya dia menjelaskan kepada Claire kalau dirinya bisa melakukan beberapa bakat seperti misal, menari, berakting, dan berfoto layaknya seorang model. Claire pun lekas mengklarifikasi kesalahpahaman Anggi, lalu memberitahu wanita muda tersebut kalau dia adalah seorang fotografer. Setelah mengetahui hal tersebut, Anggi kemudian mengejar-ngejar Claire untuk memberikan informasi kontaknya. Jikalau nantinya dia ingin menjalin kerja sama dengannya, In case you change your mind. pada suatu hari wanita yang masih berduka itu pergi ke sesi konseling kelompoknya. Kebetulan kala itu dia juga ditemani oleh sang suami di sana. Pembimbing kemudian meminta Dani untuk mulai berbicara dan mengungkapkan segala keluh kesah di dalam hatinya. Dani pun mengakui bagaimana segalanya direncanakan, termasuk menjadi seorang ayah. It's like, I never do anything without a spreadsheet. Love a good spreadsheet. Everything was planned out meticulously, and of course, I had made all these sorts of plans about the kind of dad I was going to be. The night at the hospital, uh, I know that it was Claire that I had to go through it physically. Can hell, I just sorry, Darren. I find it. What I'm trying to say is, I just I had no idea would feel like this. Dan tepat ketika Claire mendengar ini, dia seketika mengalami halusinasi di mana dia seakan melihat ada beberapa kepiting kecil yang merayap di lantai. Yang mana pemandangan Fata Morgana tersebut mengalihkan perhatiannya dari semua yang dikatakan oleh Dani kala itu. Ketika pembimbing meminta giliran Claire untuk berbicara, dia malah nampak masih linglung dan sama sekali tidak fokus. Lantas hal tersebut membuat salah seorang pria yang menjadi mentor mereka mengundang keduanya untuk melakukan ritual air yang mungkin saja bisa menjadi titik awal penyembuhan Claire. Pasangan itu menjawab secara bersamaan, dengan Dani yang berkata setuju namun tidak dengan Claire justru menolak. Maybe you'd like to come and take a look? That I don't great. Think so. sure. Okay. Great. Malam itu, dia pergi ke ruang kerjanya untuk mencetak foto bayi yang sudah tidak hidup. Akan tetapi ketidakkonsentrasiannya membuat dirinya tanpa sengaja menumpahkan anggur ke foto tersebut, walaupun pada akhirnya dia tetap menggantungkan foto itu di papan gabusnya. Keesokan harinya, Claire mengatur pertemuan bersama Anggi dengan Dali untuk mengambil beberapa fotonya. Pada momen ini, Claire beberapa kali menjawab dengan samar atas basa-basi serta pertanyaan yang diajukan oleh Anggi mengenai proyek mereka satu ini. Namun di waktu yang bersamaan, Si fotografer juga memanfaatkan kesempatan untuk bisa mengulik serta mendapatkan informasi dari Anggi. Tak lama di tengah obrolan antara keduanya, si fotografer baru menyadari kalau Anggi ternyata masih berusia 19 tahun. Namun, ketika dia ingin menyelidiki lebih lanjut, si model ini malah menawarkan untuk menukarkan informasinya dengan uang. Dikarenakan Claire tidak merespons tawaran tersebut, Anggi kemudian berbalik untuk buang air kecil, yang mana hal tersebut membuat si fotografer semakin tidak sabar. Anggi lalu menghentikan Claire, yang hendak akan pergi lalu bertanya apakah Claire bisa menjaga satu rahasia besarnya. Dia kemudian secara perlahan menunjukkan perut yang terlihat sedikit buncit, yang mana pemandangan tersebut mengisyaratkan kalau dirinya tengah berbadan dua. Namun apa yang dilakukan Anggi kala itu justru memicu trauma terpendam yang dialami Claire. Sang fotografer tersebut seketika lari terbirit tanpa alasan yang jelas. Where are you going? Sesampainya di rumah, Claire langsung mengemasi semua barang-barang miliknya. Akan tetapi, Dani lekas menghentikan tindakan Claire kala itu. Secara gamblang, Claire langsung menuduh sang suami telah berselingkuh darinya. Dia lalu dengan nada bicara tinggi menceritakan semua rahasia Dani yang berhasil dia bongkar belakangan ini. Tak mau tinggal diam, sang suami pun segera meluruskan dengan berkata, "Kalau Anggi merupakan pacar dari sahabatnya yang bernama Brett." I know about Angie. Angie. Jesus, you don't think that? Well, hang, hang on, wait. Hey, listen. listen to me. Listen to me. She's Brett's girlfriend. Was Brett's girlfriend. He met her at a club. He met her at a club. Started screwing. Started a thing. And then he found out she was sixteen and broke it off. Sixteen. She didn't take it well. She says she's got new photographs. No. Well, what's this got to do with you? <laughs> he asked me to step in. I'm.

Brett mengunjungi Anggi di dalam kamar motelnya. Tak perlu ditanya lagi apa yang akan mereka lakukan pada malam tersebut. Namun tepat ketika pagi sudah tiba. Entah mengapa, Brett malah menunjukkan gestur ketidak tertarikannya terhadap bumil muda satu ini. Sementara itu, di tempat lain, Danny pergi ke tempat kerja lebih awal dari hari-hari biasanya. Karena digelayuti rasa curiga, Claire pun mencoba mengikuti kemana arah pergi sang suami. Dan benar saja, Claire lekas mengambil beberapa foto dari ketiga orang tersebut. Yang mana di sana ada suaminya yang nampak sedang bertengkar dengan Brett, sementara Anggi hanya bisa menonton keduanya dari lantai atas. Namun tak lama kemudian, rasa cemburu Claire semakin bergejolak di saat dirinya menyaksikan bagaimana Dani dengan begitu lembutnya mencoba menghibur bumil muda tersebut. Lantas dia pun kembali ke rumah untuk mencetak foto-foto yang dia dapat sebelumnya, namun dengan gambar suaminya yang sengaja dipotong dan dihilangkan. Dia kemudian menempelkan gambar Anggi di papan dabusnya, lalu beranjak pergi ke stasiun siaran untuk membocorkan foto-foto tersebut. Tidak lama kemudian, Dani dengan marah berbicara dengan seseorang di telepon mengenai kontroversi Brett. Ternyata para investor beserta beberapa pemilik sponsor memutuskan untuk mundur dari acara penggalangan dana yang sejak awal dirancang oleh Dani dan Brett. Sementara itu, Claire memindai artikel gosip tentang kehamilan yang diduga oleh Anggi bersama dengan foto-foto yang dia kirimkan sebelumnya. Pada malam harinya, Brad mendatangi rumah mereka. Claire pun secara diam-diam menyaksikan suaminya yang tengah berbincang dengan tamu yang tidak diundang tersebut dari kejauhan. Kemudian, mantan atlet tersebut menunjukkan kepada Dani sebuah rekaman video amatir yang diambil oleh seseorang dari pesta tempat dia bertemu dengan Anggi. Brad sangat menyayangkan kalau video tersebut ternyata sudah tersebar luas ke banyak orang. Dari kejauhan, Claire melihat suaminya nampak tidak tahan. Ketika mencoba menonton rekaman tersebut, sembari tak hentinya mengkritik sahabatnya tersebut karena telah meninju seorang pria asing di dalam bar sampai menyebabkan lebih banyak masalah terhadap proyek besar yang tengah digagas oleh keduanya. Setelah itu, Claire mencoba bertanya kepada sang suami, "Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Akan tetapi, Dani malah mengabaikan pertanyaan Claire tanpa memberikan rincian atas apa yang tengah mereka hadapi saat ini. Kalau itu, Dani juga membiarkan Brett untuk menginap di rumah mereka selama satu malam. Sementara si tamu tak diundang tersebut terlihat sedang membersihkan dirinya. Si fotografer ini mencoba memeriksa ponselnya, meski pada akhirnya percobaan tersebut berujung gagal karena Brad keburu kembali dari membasuh diri. Keesokan paginya, Dani kembali mengingatkan sang istri mengenai acara penggalangan dana yang sangat penting baginya. Tak lama, dia pun pergi bekerja, meninggalkan Claire bersama Brad yang ternyata masih berada di rumah mereka. Entah apa yang ada di benak Claire saat itu. Dia malah secara terang-terangan bertanya mengenai perasaan Brett yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah dari bayi yang sekarang tengah dikandung oleh Anggi. Si mantan atlet itu pun dengan jujur menjawab kalau dia bukanlah sosok ayah dari bayi itu. Hingga detik ini Brett sama sekali tidak memiliki rencana apapun untuk menanganinya karena dia sudah saling sepakat untuk menyerahkan semua permasalahan wanita hamil tersebut kepada Dani sahabatnya. Setelah itu, dia membuka komputer suaminya untuk mencari berkas apapun yang berhubungan dengan Anggi. Tak lama dia akhirnya menemukan satu halaman sosmed milik Anggi, di mana dia melihat beberapa koleksi foto Anggi yang nampak bersandar dengan mesra pada tubuh Dani.